Nah, pemirsa, sekarang saya akan mencoba trafo IT yang baru saja saya gulung. Jadi seperti ini nih jadinya. Ini dari trafo 1 ampere ya. Kemudian ini langsung saja akan saya input dan output ya. Pertama yang akan saya lakukan adalah mencoba langsung output dari trafo IT ini ya. Bunyi enggak kalau di input langsung, kemudian ini ke speaker nih, tanpa ke final dari transistor yang gede. Bunyi enggak ya kira-kira? Sini sudah saya pasang dan kemudian musik play. Masih iklan. Bunyi juga. Jadi ini hanya driver aja ya, sampai IT ini ternyata keluar juga suara. Tapi nggak kenceng ya. Ini untuk output dari TDA 2003 nya ini sudah full nih. Kemudian untuk output ini, volume control ini juga ada mendekati habis. Ini harusnya goyang-goyang ya, karena ini kerja full nih untuk TDA 2003 nya. Tapi nggak panas kok. Dari arus 60-an ya, sekitar 50 ya, 50 mili ampere kaliin 12, berapa itu? Sekitar 600 mili watt, setengah watt. Ya, bunyi ya. Kemudian dari sini akan saya demokan kalau kita pasang ke driver ya. Pasang ke driver ke final. Ini yang menuju ke CT, kemudian ini ke basis dari transistor B1 dan B2 sebagai driver, yaitu C2073. Tapi ini kan outputnya masih seperti ini ya, dua terpisah. Ini harus dikonfigurasi ulang. Tentunya rumusnya B plus A aksen ya. Ingat ya, B plus A aksen. Ini A, kemudian ini B, B, kemudian ini B aksen, dan ini untuk A aksen. Kemudian B yang ini ketemu dengan A aksen. Udah gitu aja. Tinggal dipuntir. Dan ini untuk tengah yang sini. Pastiin dulu untuk setting volume dikecilkan nanti agar tidak terjadi lonjakan volume. Kan untuk ininya naik ya, filternya naik. Oke, jadi filternya memang di sekitar berapa ini, satu sekitar 400 miliampere ya, karena kan digunakan untuk 4 transistor, 6 bahkan. Kemudian langsung kita play lagi. Nggak nyala ya dong, orang speakernya belum di pasang di output.
gen. Untuk formulanya, balik lagi saya review untuk IT ini untuk gilingan primernya ini yang optimal di 97 lilitan ya. Tadi karena ada sambungan kemudian saya keluarkan tap aja yang enggak apa 100 lilitan. Kawatnya 0,5 sorry maaf. Kemudian outputnya ini 0,4 kalau enggak 0,3 kawatnya. Sekitar 250 lilit. Jadi seperti ini bunyinya, nggak bisa terlalu kenceng ya. Kalau dari yang saya dengarkan secara keseluruhan overall untuk ampli saya ini lebih bagus daripada punya saya Toa model ZA1025 ya. Itu mungkin karena trafo outputnya lebih besar ini juga nih. Jadi tampungannya dayanya lebih besar. Ini kan trafo CT yang sudah ada di video yang lain ya. Gitu. Jadi ini adalah seperti ini. Oke. Cukup jelas ya. Anda bisa lihat sendiri videonya di tes video yang lain. Kemudian ini nanti akan saya buat juga videonya untuk bagaimana kalau kita input 24 volt. Ini sekarang kita mainnya di 12 volt. Saya ingin membuat ampli OT seperti ini tapi tegangannya di 24 volt. Oke, nanti penyesuaiannya seperti apa akan kita buat di videonya di kesempatan video yang lain. Ya, terima kasih sudah menyaksikan.